Nah, di depan itu, di depan kita itu adalah kawasan pesarean Mbah Janjang ya. Ini saat acara gesdeso atau manganan. Situasinya ramai sekali, banyak bakul-bakul dan warga karena nanti akan dilaksanakan bancaan. Nah, sebelum mulai bancaan, ini pemirsa kita ajak untuk sowan ataupun untuk melihat situasi pertapaannya. Pertapaan Mbah Janjang. Nah, lokasinya berada di depan pesareannya. Nah, kita akan naik ke atas sana. Itu pesareannya di sana, sedulur. Tak kasih lihat. Suasananya sangat religius sekali ya. Nah, itu area pertapaan Mbah Janjang. Ini berada di dataran tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Undak-undakan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Nah, ini ada tulisannya. Peringatan keras dilarang berbuat asusila di area pertapaan Janjang. Ini lokasinya, sedulur. Terus untuk kawasan apanya tadi di depan sini itu pesarean warganya. Pesarean Mbah Janjangnya di depan sana itu. Dari sini kita masih naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kawasan dataran tinggi di Blora, kawasan pertapaan. Saya sendiri sejarahnya secara persis kurang tahu ya, karena saya bukan asli sini. Mungkin nanti jika bertemu dengan warga ataupun sesepuh kita bisa ke sini. Ini pertapaannya ya Pak berarti ya? Iya. Agak tinggi. Naik ke atas. Sedikit terengah-engah di sini. Ini ternyata di sini juga banyak bakul-bakulnya. Amit ya Bu. Niki pertapaane teng mriki niki nggih. Oh, sing ditutup niko. Wonten batu niku, Bu. Niku berarti bekase mbae ngoten. Tinggi salat mbae. Amit nggih, Bu. Nggih, nutup Mas. Bonteng mriki mawon. Ngeplok kok. Situs budaya Tapaan Janjang. Berarti mriki ramene tiap gas desa ngeten iki nggih, Bu nggih. Padha ngalap berkah ngoten nggih. Rodok menggas-menggos dalam saking Blora Pak. Memang pengen ngertos mriki le turine kok rame ngoten lho. Dalam Mas Al Arif. Lho kok ngertos nek Al Arif niku? Saking jenengan kok. Oh. Pak polisi. Lah. Jenengan niku wonten-wonten mawon. Berarti niki mangke terus wayangan ngoten nggih. Nggih, mungkin siang. Infone kok nampa manganan terbesar ngoten lho. Kula dadose kan penasaran. Niki pertapaannya. Tapi ini siang nggih, Pak nggih. Tapi belum serame nanti nek pas puncaknya niku nggih. Ini berada di kawasan dataran tinggi. Kajatannya jam 12. Berarti pas semuan, Bu. Nggih. Monggo Pak. Nggih ngalah berkah kula wong pun ngicipi kok. Sego tape walah winuk-winuk, Bu. Amit nggih, Bu, tak mriki. Jadi ini berada di dataran tinggi ya. Ini pertapaannya, cuma ini masih ditutup mungkin. Tapaan situs budaya Janjang. Di sini ada batu-batu besar yang masih sangat alami sekali. Butuh perjuangan untuk naik ke sini ya, karena tinggi sekali.
Suara khas serangga. Ini pemandangan dari atas tapaan. Kita naik dan kita tunjukkan kepada pemirsa, amit mbah, pemandangan yang indah di kawasan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pemirsa, amit mbah, terlihat landscape pemandangan yang indah yang berwarna merah-merah, coklat-coklat. Itu adalah atap dari rumah warga. Sangat khas sekali. Sawah-sawah pun terlihat hijau karena ini memang musim tanam atau musim penghujan. Itu hutan-hutannya yang masih sangat lebat sekali. Pokoknya suasana yang sangat sejuk dan menenangkan jiwa. Nah, sementara tadi kita berada dari bawah sana tadi ya. Lokasi pesareannya berada di bawah sana itu. Itu sudah mulai rame. Nanti acaranya sekitar jam 11-an, info dari warga ya. Ini kisah dari tapaannya. Ya, semoga videonya bisa memberikan informasi kepada pemirsa tentang kawasan Janjang yang berada di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ya, mungkin konten kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah selalu menyimak. Pokoknya tetap semangat. Jangan bosen-bosen blusukan Blora, blusukan desa bareng channel Sahabat Al Arif Blora. Kita akan turun kembali menyaksikan nanti mungkin ada wayangannya. Pokoknya terima kasih yang sudah selalu menyimak. Tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan menurun. Simak keseruan selanjutnya ya. Di konten selanjutnya nanti kita akan melihat nanggap wayangnya dan juga bancaane. Keseruannya koyok piye, ojo lali ditonton terus ning channel iki. Nah, kita berjalan pelan-pelan.